Assalamualaikum. Halo, saya Vinolia 11 IPA 1 dari kelompok Seksalgen. Di sini, saya akan melakukan praktik kimia sederhana, di mana pada praktik kali ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada cairan H2O2 atau hidrogen peroksida, NaClO atau natrium hipoklorit yang terdapat pada pemutih pakaian, botol plastik, pemantik api, dan sumpit kayu. Jadi, pada video kali ini, praktik yang akan saya lakukan adalah mencampurkan senyawa NaClO dengan H2O2 untuk membuktikan adanya gas oksigen pada reaksi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah menuangkan cairan NaClO. Kemudian, masukkan H2O2. Jika kedua cairan sudah dituang ke dalam botol, selanjutnya bakar ujung sumpit untuk menghasilkan bara api dan lihat reaksinya. Ujung sumpit menyala dengan terang. Nah, hal ini membuktikan adanya gas oksigen pada reaksi tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah bara pada ujung sumpit menyala terang. Hal ini karena adanya gas oksigen pada reaksi tersebut. Pada peristiwa pembakaran, memang memerlukan oksigen.